Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat akun Google di HP Android. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat akun Google baru di HP Android. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka bagian pengaturan atau setelan yang ada di HP Android kita. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman kita bisa geser saja ke bagian bawah, kemudian kita pilih saja yang Google. Nah, teman-teman di bagian Google ini tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping sini yang di bagian samping akun ini. Kemudian tinggal kita pilih saja bagian tambahkan akun lain. Oke, sebelumnya teman-teman bisa lihat di HP Android saya, di sini hanya ada satu buah akun Google saja. Jadi saya akan membuat satu buah akun Google lagi dengan cara kita klik bagian tambahkan akun lain. Kemudian di bagian sini tinggal kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah teman-teman, di sini tinggal kita klik saja bagian buat akun. Nah, di sini teman-teman ada dua buah pilihan. Kita bisa pilih bagian yang atas ataupun yang bawah. Contoh di sini saya pilih bagian yang atas saja untuk penggunaan pribadi saya. Oke. Kemudian teman-teman di sini tinggal kita tuliskan saja nama akun yang akan kita buat. Contoh di sini saya buat tulisan seperti ini. Agus, di sini saya tuliskan saja Dwi, Agus dan Agus Dea. Oke. Jika sudah tinggal kita klik bagian selanjutnya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa masukkan saja tanggal lahir kita. Contoh di sini saya tulis tanggal lahirnya 11 Agustus. Kemudian bulannya saya buat bulan 2009. Oke, jika sudah di sini kita bisa pilih gender, kita pilih pria atau wanita. Kemudian kita bisa klik bagian selanjutnya. Nah, untuk di bagian sini teman-teman kita bisa membuat terlebih dahulu untuk Gmailnya. Contoh saya buat seperti ini, Agus, kemudian Dea. Nah, di bagian sini kita bisa klik bagian selanjutnya terlebih dahulu untuk mengecek apakah bisa. Oke, jika tidak bisa seperti ini maka teman-teman silakan atau tambahkan saja kode uniknya agar kita bisa membuat akun Gmailnya ini. Contoh saya tambahkan kode uniknya seperti ini, 9876. Oke, jika sudah tinggal kita klik bagian selanjutnya. Nah, sudah berhasil. Di sini teman-teman tinggal kita masukkan saja atau kita buat kata sandinya terlebih dahulu. Nah, jika kata sandinya sudah kita buat maka tinggal kita klik saja bagian selanjutnya. Nah, teman-teman di bagian sini kita bisa menambahkan nomor telepon. Dan karena saya di sini tidak mau menambahkan nomor telepon, kita bisa geser saja ke bagian paling bawah. Kemudian kita bisa pilih bagian lewati. Oke, kita tunggu saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk akunnya tadi Agus Dea di sini sudah berhasil. Kita klik bagian berikutnya. Kita bisa geser lagi ke bagian bawah. Kita pilih bagian saya setuju. Nah, di sini dia sedang memproses. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berhasil membuat akun Google baru di HP Android ini. Ini dia akun Google-nya Agus Dea tadi. Nah, kita bisa klik atau kita bisa lihat di sini akun Google-nya sudah ada dua. Ini akun Google yang pertama dan ini akun Google yang barunya. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara membuat akun Google di HP Android. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.